Halo hai semuanya teman-teman, selamat datang, welcome to my channel Red Hamster. Oke teman-teman, di video kali ini aku pengen membahas mengenai konsol game yang pernah ada. Mungkin di antara kita, baik aku maupun kamu, pernah memainkan konsol game berikut ini. Kira-kira seperti apa dan bagaimana? Oke, langsung saja kita simak video berikut ini, yaitu konsol game yang pernah ada dari masa ke masa. Check this out. Oke teman-teman, para gamer khususnya, mungkin kalian pernah melihat atau bahkan pernah memainkan konsol game berikut ini. Ya, cukup lama juga sih, alias jadul, yaitu konsol game Atari 2600. Di video ini, kita bisa lihat orang yang lagi betulin atau reparasi konsol Atari tersebut nih guys. Cuman, aku kasih lihat dari awal dia nemu sampai jadi bagus. Biar nggak lama, dari dia bersihin, terus dites juga komponennya, kemudian dicat pakai cat semprot, biar kelihatan bagus lagi, alias new gitu. Oh iya teman-teman, Atari ini adalah konsol game rumahan. Ingat, game rumahan, bukan murahan ya. Konsol game Atari ini rilis pada tahun 1977. Lama juga ya. Oh iya, satu lagi nih. Atari 2600 adalah konsol game yang perangkat kerasnya berbasis mikroprosesor dan kaset ROM yang berisi kode permainan. Jadi, kasetnya kotak plastik gitu guys, terus ditancapin di mesinnya. Gak kayak konsol game zaman now atau sekarang yang berupa CD dari DVD sampai Blu-ray. Tapi jangan salah lo guys, Atari 2600 ini dulu amat sangat digemari banyak orang. Oh iya, kalian tahu gak game yang tokoh utamanya itu bentuknya bulat, terus makan titik-titik gitu, makan buah juga, terus makan musuhnya juga. Lucunya, musuhnya habis dimakan, tinggal matanya terbang-terbang gitu loh. Lucu ya? Hehehehe. Ya betul, game legendaris yaitu game Pac-Man. Nah, bagi kamu yang suka game Pac-Man, dari Atari inilah awal game Pac-Man jadi terkenal dan sangat digemari banyak orang. Dan sampai sekarang masih ada. Ya, tentunya dengan versi dan grafis yang dibilang bagus untuk zaman sekarang. Berikut adalah konsol game Atari terbaru, yaitu Atari VCS. VCS maksudnya Video Computer System. Kalau nggak salah, konsol Atari terbaru ini terungkap atau diumumkan pada Juni 2017 dan pre-order dimulai pada 30 Mei 2018. Tetapi terjadi beberapa penundaan dan diharapkan bisa rilis pada bulan Maret 2020, tetapi ditunda lagi karena pandemi COVID-19. Jadi, untuk kamu yang ingin punya konsol Atari VCS terbaru ini, harap bersabar ya guys. Atau mungkin di antara kamu ada yang sudah tahu banyak tentang rilisnya konsol game Atari terbaru ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Oke, kita simak aja ya videonya. Check this out. Oke teman-teman sahabat gamer, siapa yang nggak pernah bermain Game Boy? Berikut ada Game Boy zaman lawas nih guys. Dulu orang bilang bukan Game Boy, tetapi Game Boy. Sebetulnya Game Boy atau Game and Watch, tapi kebanyakan orang terlanjur menyebutnya dengan istilah atau nama kerennya Game Boy gitu. Di video ini
aku kasih lihat beberapa macam gamebot yang dulunya keren and ngetren banget. Banyak anak-anak yang asik memainkannya. Oke, dari gamebot ini ada beberapa macam judul permainan yang sering dimainkan, seperti Western Bar, Cowboy yang tembak-tembakan seperti di awal video tadi, kemudian game kapal selam, Submarine Battle yang tampak seperti pada video ini, dan ada juga gamebot yang temanya game fighting lo guys, yaitu Kung Fu, kemudian game kereta api, helikopter, Mario and Luigi versi lama, Donkey Kong juga versi lama, dan masih banyak yang lain. Zaman dulu, sewaktu zaman istirahat sekolah, banyak anak-anak sewaktu SD atau sekolah dasar berebut hingga rela antri untuk bisa sewa agar bisa memainkan konsol game berikut ini. Sampai bela-belain, tuh uang nggak buat beli jajan, tapi buat sewa itu gamebot. Ternyata, darah gamer sudah ada dari zaman orang tua kita dulu ya guys. Kayak saya, ho. Emang darah gamer gak ada matinya. Oke, kita nikmati aja ya video gamebot ini sambil mengenang masa lalu. Cile. Ding dong, bukan ting tong. Kalau ting tong mah bunyi bel rumah kamu. Hehehe. Bercanda guys. Iya sahabat gamer, ding dong merupakan mesin game yang sampai saat ini masih berkembang pesat lo guys. Di era tahun 90-an, mesin ding dong ini semakin menjamur di mana-mana. Yang biasanya kita temui di tempat-tempat pembelanjaan seperti di mall-mall, mesin ding dong dapat kita jumpai di jalan-jalan umum, bahkan sampai masuk di perkampungan. Hanya bermodalkan uang 100 perak pada saat itu, kita bisa menikmati permainan game dingdong ini. Masih ingat nggak game dingdong zaman dulu apa aja? Tentu kalian masih ingat. Misalnya, Street Fighter, Captain Commando, Samurai Shodown, Knight of the Round, Final Fight, dan masih banyak yang lain. Oh iya guys, dengan semakin berkembangnya teknologi sampai sekarang ini,
mesin dingdong yang sekarang jauh lebih bagus dari mesin dingdong zaman dulu, baik dari segi grafis maupun model dari bentuk mesin dingdong tersebut. Ya iyalah, namanya juga kemajuan teknologi. Gimana sih? Ya enggak guys? Oke, kita lanjut. Oh ya guys, selama ini yang kita lihat mesin dingdong memiliki ukuran yang cukup besar. Tahu enggak? Sekarang ada mesin dingdong dengan ukuran kecil atau alias mini. Jadinya imut-imut gitu bentuknya. Beneran, bukannya dari besar terus dikecilin pakai alatnya Doraemon lo guys. Itu pakai sentral pengecil. Nah, baru tahu kan? Berikut tampilan dingdong mini yang unik dan imut tersebut. Nah, lucu kan guys? Oh iya, mesin dingdong mini ini sekarang sudah ada dijual di pasaran lo guys. Kalian bisa lihat dan cek di toko-toko online. Harga dan macamnya juga bervariasi. Oke gamer, selanjutnya kita simak aja yuk game-game dingdong yang ada di era tahun 90-an. Yuk! Oke teman-teman, berikut konsol game yang kita bahas adalah Nintendo, Super Nintendo, dan Sega. Oh iya, kalian masih ingat kan dengan Atari 2600 atau Atari 2600? Itu yang kasetnya kotak plastik, terus kalau mau main ditancapkan di mesinnya. Nah, masih ingat kan? Tahu nggak guys, ketika konsol game ini kasetnya sama dengan Atari 2600, yaitu bentuknya kotak dari plastik, belum berupa CD ya guys, beda dengan Sony PlayStation yang sudah menggunakan CD. Nah, dari ketika konsol game ini, kita mulai bisa melihat bagaimana adanya perubahan atau kemajuan dari grafis dari satu game rumahan. Jelas, untuk Nintendo, grafis gamenya lebih bagus dari Atari 2600. Kemudian, dari perusahaan Nintendo, mengeluarkan konsol game di atas Nintendo, yaitu Super Nintendo. Yang jelas, grafis gambar yang didapat lebih bagus Super Nintendo daripada Nintendo. Oh iya, Nintendo disingkat juga dengan nama NES, yaitu Nintendo Entertainment System, dan untuk Super Nintendo singkatannya SNES, yaitu Super Nintendo Entertainment System. NES untuk Nintendo dan SNES untuk Super Nintendo. Ada supernya, makanya lebih bagus dari adiknya yaitu Nintendo. Nah, dan untuk Sega, kalau aku rasa untuk grafis gamenya hampir sama dengan Super Nintendo. Kalau menurut kamu, bagaimana ya guys? Baik teman-teman, kita lihat langsung aja ya game dari Nintendo, Super Nintendo, dan Sega. Selamat menikmati!
Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video YouTube channel aku di Red Hamster. Oke teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.